Ya, tadi saya dan Bu Menteri mencoba LRT dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun Taman Mini. Ini sepanjang 9 km dan ditempuh dalam waktu 12 menit. Dengan kecepatan kereta tadi 80 km per jam, sangat cepat sekali. Dan tanpa masinis. Yang kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan Inka. Semuanya buatan Inka. Termasuk sistem tanpa masinisnya, semuanya dari Inka. Jadi kereta ini dengan kapasitas nanti 420 penumpang, stasiunnya kapasitas 520-an, kita harapkan nanti bulan Juni-Juli 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat. Ya. Ini yang masih di finishing apa Pak? Sampai Juli yang masih akan dirampungkan apa Pak? Masih apa, ini kan baru selesai berapa persen Pak? 87%. 87%. Memang baru 87%. Masih deponya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil. Sinkronisasi. Yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem yang tadi saya lihat juga masih ngeser dikit-dikit. Ya. Tapi kalau Bapak sendiri ngerasain evaluasinya udah bagus berarti ya Pak? Ya, saya tadi nyaman, cepat, dan tidak berisik. Saya kira pas belokan aja yang ada bunyi. Kecil sekali. Ya. Terima kasih Bapak Presiden.